السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله على جميع نعمه وأواده الجزيلة وهباته الجميلة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي أهل الكمال المخصوص بالاتصال والجمال والجلال وعلى آله خير كل عال وعلى أصحاب سادات الرجال وعلم يتبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعال أما بعد والحمد لله Puja, puji, syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah akan kumpulkan kita bersama-sama dalam naungan yang baik, dalam tertib yang baik, bersama mereka orang-orang yang baik. Kecuali Allah inginkan kita menjadi orang yang baik. Kita minta sama Allah mudah-mudahan malam ini kita jadikan orang-orang yang baik. Allahumma mudah-mudahan malam ini kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pulang kita bawa cinta tersebut sampai akhir hayat kita Allahumma amin ya rabbal alamin wa masyaallah antum semuanya telah dihadirkan ke tempat yang mulia ini ini adalah fursah dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entah di manapun itu entah di gedung seperti ini entah di lapangan entah di masjid entah di musala entah di perumahan atau di manapun tempat tersebut yang jelas di tempat tersebut dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh mereka yang hadir berada dalam taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada orang pengen hajat, nggak ada yang mau buang hajat kecil, wala hajat besar. Dan juga nggak ada yang sakit. Maka mudah-mudahan pada saat ini semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang sakit dohirnya, batinnya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan pulang dari sini bersih dohir wal batin. Allahumma, Amin ya Rabbal alamin dalam judul malam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita minta kepada Allah kita bisa membawa cinta ini pulang sampai rumah kita bahkan kita mengajarkan dan memahaminya dan melakukannya menjadikan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatul hasanah Kenapa Nabi Muhammad disebutkan uswatul hasanah? Karena kalau gudwah kita orang ini gudwah. Kalau gudwah kita gudwah. Tapi kalau uswatul hasanah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan gudwah namun uswah. Namun apa bedanya gudwah dengan uswah? Kalau gudwah adalah suri toladan. Uswah pun sama suri toladan. Namun gudwah suri toladan yang apabila dalam kesehariannya itu kita ikuti dia. Kita ada benernya ada enggak benernya. Tapi kalau uswah ngikutin maka kita akan benar semua semuanya. Allahumma. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Sebelum daripada Al-Fakir disuruh berdiri di sini, mereka munsid telah menyatakan daripada bait syair Adimi salat ala Nabi Muhammadi lazimi terus meneruslah kalian dalam bersalawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fagubuluha hatman bighairi taraddudi. Karena jelas diterimanya salawat yang kita panjatkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatman Bigay di Enggak bakal ditolak. Solawat sambil riak, sambil sombong. Silahkan. Lagi dalam keadaan datang bulan, mau salawat. Silahkan. Bahkan ulama-ulama kita menyatakan. Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada syekh. Man la lahu syekh. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sudah cukup guru baginya meskipun dia tidak memiliki guru. Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dalam keadaan ghaflah silahkan. Riwayat banyak Imam Syarawi, Imam Syarawi dalam mimpi mereka ulama-ulama kita para salihin menyatakan kalau salawat yang seperti tadi kita ini kita nggak ngerti artinya. Yang penting senang aja sudah salawat salawat, 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 Tapi nggak bisa hadir karena apa? Karena terasik, terombang-ambingkan dengan nada yang ada. Dengan pukulan hadroh yang ada, dengan musik yang ada, seakan-akan tak gafal na, au nestakrik bidalik. Seakan-akan kita kayak lalai, kayak orang lupa ataupun kayak orang kelalap. Lagi kau sidahan tapi kayak wong kelal, kayak orang kelalap seakan-akan. Seakan-akan ghaflah... Dalam riwayat tersebut dinyatakan. Beliau dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau tanya ya Rasulullah, apakah yang Allah berikan sepuluh kali jawaban dan yang disampaikan oleh para malaikat kepada engkau, lalu engkau balas sholawat tersebut dengan sepuluh kali balasan bagi mereka yang sholawat satu kali dengan hadir hatinya, Rasulullah jawab tidak, lalu bagaimana ya Rasulullah? Wa in ghafil. meskipun mereka sholawat dengan lalai. Denganlah, dengan, dengan lalai. Maksudnya sholawat aneh ke orang pelongo, plo. pelongo-pelongo sholawat tapi ke orang Ataupun sholawat tapi. Sholawat, 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 bawa tasbih diputer-puter, sholawat, sholawat, atau mau cetak cetak cetak. Gitu aja. Ataupun sambil jalan di jalan, ataupun sambil nyetir mobil, ataupun sambil bawa motor, ataupun sambil ngobrol sama orang, seakan-akan sholawatnya itu gak ada hadir menghadirkan Nabi Muhammad SAW pada diri mereka. Ini pahalanya dijawab oleh Allah 10 kali. Ini pahalanya dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mengantarkan adalah para malaikat. Allah memberikan satu malaikat khusus. Berdiri pada gubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyampaikan sholawat yang kita sampaikan malam ini kita salawat kepada Nabi Muhammad sampai kepada malaikat maka malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad menyatakan mana, domana domana alaiya Allah telah memberikan kepadaku ya, menyanggupi atas diriku mengembalikan kepadaku alaiya rohi mengembalikan kepadaku rohku an arudda alaiya rohi mengembalikan kepada aku ruhku sehingga aku menjawab sholawat kalian. Masya Allah. Berarti malam ini kita semua nggak yang di depan, nggak yang di atas, nggak ada yang di bawah. Semuanya suara kita didengar oleh baginda besar Nabi Muhammad wasallam wa 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 Dan sholawat kita pun termasuk birul walidin. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh malaikat nama kita dan nama orang tua kita nama kita dan nama orang tua kita disampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu lalu Nabi Muhammad balas namun enggak sampai situ aja disebutkan malaikat dibalas oleh Nabi Muhammad dibalas oleh Allah bahkan berkali lipat sepuluh kali lipat yang seratus ribu yang seribu tidak bakal meninggal tidak bakal akhir kelak nanti kecuali dia bakal masuk surga dan sampai akhirnya namun ternyata ini salawat adalah salat bagi mereka yang ghaflah oh Solawat dalam keadaan lalai. Ditanya ya Rasulullah, namun bagaimana kalau mereka solawat, namun hadir hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadir hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan Nabi Muhammad terus lazimi, jangan sampai putus, terus teruskanlah dirimu dalam salawat Fogobul hatman karena jelas gobulnya itu tanpa ada tolakan. Ah malu amal perbuatan kita salat zakat haji sedekah dan lain-lainnya bainal qabuli wardiha entah itu diterima entah itu enggak diterima entah itu diterima entah itu enggak diterima enggak diterima illa katarzuali amal kita salat ala nabi Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Amal kita kita nggak tahu. Entah amal kita ini diterima atau tidak kita nggak paham. Namun apa yang bisa menolong kita? Nabi Muhammad SAW, Alaihi Nggak sampai di situ aja salawat kepada Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad nggak sampai situ aja. Man ahya sunnati Kalaulah malam ini kita mau cinta kepada Nabi Muhammad, ihya sunnah, Ihya um Muhammad fi buyutikum. Wa um fi ahwalikum wa agwalikum. Kalau memang kita malam ini untuk cinta kepada Nabi Muhammad, maka hidupkanlah Nabi Muhammad dengan sunnah-sunahnya di rumah kita. Maka hidupkanlah Nabi Muhammad saw pada ucapan kita. Maka hidupkanlah Nabi Muhammad saw dalam tingkah laku kita, keseharian kita, bagaimana kita dengan orang tua kita. Bagaimana kita dengan kakak beradik kita? Bagaimana kita dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana kita dengan teman sekelas kita? Bagaimana dengan kita teman tetangga kelas kita? Ini kita ada akhlak daripada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Ini kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tutup aurat dimanapun kita tutup aurat. Jangan sampai tutup aurat cuma di acara majelis aja. Yang pakai jilbab, jangan sampai cuma di majelis aja. Tutup jilbabnya, mau berangkat kuliah, mau nggak berangkat kuliah, mau di rumah, mau jemur pakaian, mau nggak jemur pakaian, mau ke mall, mau nggak ke mall, mau kemana pun, silahkan. Tapi tutup aurat. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad itu yang bisa menolong kita. Kalau saya dina Omar bin Khattab bilang doa yang mana kita panjatkan pagi, siang, sore, malam. Pintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu terombang ambing di atas langit, enggak tembus. Doa itu enggak sampai terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, lakum, mintalah kepada aku, maka aku akan gabulkan. Betul, jelas. Namun ternyata terombang ambing di atas, Enggak ada yang bisa tembus naik ke atas kecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kita sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan malam ini malam kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita berubah menjadi perbuatan yang baik selalu ada sama kita. Maka mudah-mudahan malam ini kita berubah perbuatan kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, semakin baik kepada kedua orang tua kita, semakin baik kepada kakak beradik kita, semakin baik kepada yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, mudah-mudahan semakin baik kepada mereka, yang sudah punya anak, semakin baik kepada anak-anaknya, semakin baik kepada sanak saudaranya semakin baik kepada tetangga-tetangganya, semakin baik dengan orang-orang sekelasnya, maka mudah-mudahan akhlak baginda besar Nabi Muhammad SAW menjadikan suri toladan kita, menjadikan kehidupan kita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pemikiran kita pemikiran Nabi Muhammad. Ucapan kita, ucapan Nabi Muhammad, penglihatan kita, penglihatan Nabi Muhammad, pendengaran kita, pendengaran Nabi Muhammad, apa yang terlintas dalam hati kita, yaitu yang terlintas dalam hati Nabi Muhammad SAW, apa yang masuk perut kita, kita yakini, kita pastikan. Allah ridho dan Nabi Muhammad ridho. Tidak dilakukan tangan kita kecuali yang dilakukan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu Tidak dilangkahkan ya langkah kaki kita kecuali untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu Untuk mengembirakan Nabi Muhammad sallallahu Allahumma, Allahumma, amin ya rabbal alamin. Berkah, berkah, berkah. Allahumma, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.